Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat-rakyat Malaysia kan. Okay. So, kita bertemu lagi pada hari ini. Okay. Bersama saya, Siti Juhaidia dan juga partner saya, Sir Ismawi. Okay. Dan saya, Sir Ismawi Ismail. Ya, yeah. Betul. Okay, ataupun kita kenal sebagai Sir Ismawi ya. Okay. Jadinya kita harap pelajar-pelajar yang ada di luar sana ataupun warga yang menonton live kami ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay. Jadinya jangan lupa betul. Stay safe, stay at home dan jaga social distancing kita. Okay. Alright. Jadinya betul. Rasanya Ju. Ha, yeah. Rasanya belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat hari raya. Ya, betul, Cik Mami. Ah, selamat hari raya kepada penonton-penonton kita hari ini. Okey, inilah hari raya Syawal yang ke-6. Lagi sekali kami mengucapkan selamat hari raya. Menyambut hari raya Aidilfitri. Okey. Jadinya, okey, Cik Mami dah ready ke nak sampaikan pemenang-pemenang bagi video hari raya SD Academy ni? Betul. Tak sabar ni, tak sabar. Tak sabar kan? Alamak, saya pun tak sabar nak umumkan pemenang-pemenang ni. Okay. So, jadinya kita ada menerima banyak tawaran penyertaan untuk join membuat video hari raya pada kali ini. Betul tak Cik Mami? Ya, betul betul. Alhamdulillah untuk penyertaan kali ini di luar jangkaan kita mendapat orang kata penyertaan yang di luar jangkaan amat memberangsangkan, dan ini membuktikan yang di waktu-waktu PKP ini kita punya orang kata penonton, pelajar dan juga publik di luar sana boleh melakukan aktiviti-aktiviti kreatif dan berfaedah di rumah masing-masing lah. So dan untuk itu juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyertai pertandingan ini. Okey, dan itulah kita pun terpaksa mengambil masa untuk menonton satu-satu video tu aja untuk memilih yang mana dan yang mana satu kan. Okay, untuk dinobatkan sebagai juara, dan ianya adalah satu keputusan yang sangat-sangat sukar. Ya, kerana betul. Yang kreatif untuk menghasilkan video-video yang menarik ya, Cik Mawi? Betul, betul. Kita menerima penyertaan. Kita buka tiga-tiga kategori, iaitu drama, kita juga ada music video dan juga kita ada art. Ya, dan kita telah pun menerima penyertaan untuk ketiga-ketiga kategori ini. Betul. So, tu yang kata menilai tu terpaksa kita menilai dari segi orang kata kreativiti, dari segi penyampaian dan juga dari segi teknikal. Cuma mungkin ada sedikit kekangan lah daripada adik-adik kita. Di mana orang kata kekangan dari segi teknologi ataupun equipment, mungkin dia masa akan datang boleh ditambah baik. Tapi orang kata nilai estetika dan kreativiti mereka tu amat membanggakan. Amat membanggakan lah. Okay. Yeah? Betul tu. Ada idea untuk mencetuskan untuk membuat video yang kreatif sempena hari raya ni. Okay? Betul juga. Betul. Tanpa membuang masa lagi. Okay, Mawi. Diorang pun dah tak yeah, betul. Tahu. Apa ni? Kan? Mari kita start. Ini. Mari kita start dengan penyertaan eh. Kita seperti mana yang kita tahu. Kita juga menerima penyertaan dari orang luar, iaitu selain daripada pelajar SD Academy juga, penyertaan betul, betul kita dari ada. Orang luar juga turut kita terima. Iaitu yeah. Kita juga terima kasih kerana anda juga berturut serta untuk menyertai video yeah. pertandingan yang kami andakan ini. Benar tu. Mereka bersama-sama kita memeriahkan lagi. Orang yeah. kata kita punya pertandingan ni. Ini mungkin kali pertama kita melakukan ataupun mengacarakan pertandingan ini. InsyaAllah mungkin benda ni boleh kita teruskan di masa-masa akan datang. Ya, yeah, insyaAllah. Betul kan? Okay. Bila tahun depan kita boleh buat lagi pula. Okay, Amin.
Betul, betul, betul. Memang orang kata mungkin di masa masa depan tu kita akan panjangkan sikit masa dia. Sebab saya pun terima ada dua tiga orang kata WhatsApp yang tanya pasal tarikh tutup, kan, yang tanya pasal boleh tak extend. Tapi sebab itulah kita terikat dengan deadline kita kan. Kita kena akulah dengan peraturan-peraturan yang kita telah tetapkan. Tapi lagi sekali saya dan juga tim mengucapkan terima kasih kepada semua penyertaan yang telah menyertai pertandingan ini. Ya, Betul tu? Terima kasih Raju banyak-banyak kepada penyertaan yang kami terima. Ya. Okey. Jadi okey. Ya, yeah, betul. Masa yang ditunggu. Masa yang ditunggu-tunggu kan? Ya, betul. Adakah kita ada pemenang atau tidak ni? Kalau tak ada pemenang, muskil ni. Mesti ada pemenang. Okay, penyertaan dan juga betul. Video-video yang sangat kreatif ya. Jadi ya, betul, betul. Okey, boleh kita umumkan pemenang? Boleh, boleh. Saya rasa tiada masalah. Penonton-penonton kita pun dah teruja nak tahu orang kata yalah hasil-hasil orang kata kerja kreatif diorang kan. Nak tahu betul. Jugalah. Betul, betul, betul. Okey, okay, silakan Ju, silakan. Kita akan mulakan pada tempat yang ketiga. Yang ketiga dulu ya. Okey. Ada yang kita tahu bagi pemenang di tempat yang ketiga ini, okey, videonya sangat kreatif, okey. Dan dia menghasilkan satu video yang menarik. Betul, betul, betul. Kemudian video dia ni apa ni sangat 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 yang betul-betul dan saya nak sampaikan saya nak sampaikan pemenang ni tak boleh tahu pemenang dia pun saya yang dia sangat kreatif dan di luar jangkaan kita juga ya adik ni okay? Betul adik ni sangat kreatif dan juga dari segi teknikal ya video ini juga yang kita pilih sebagai tempat ketiga adalah kerana video dia adalah sedikit pendek dan juga videonya walaupun video ni menarik tapi pendekatan untuk menyampaikan video ini kepada orang ramai kurang sikit lah. Okay, mungkin videonya boleh ditambah baik untuk menjadi lebih baik. Okay, tapi bagus, sangat-sangat bagus. Idea dia bagus dari sikit. Okay, kalau Cik Hawi nak tahu video yang nombor tiga ni, dia buat daripada video-video yang lain. Di mana dia menghasilkan satu animasi. Animasi ya? Ya, bukan betul. Mudah animasi. Untuk membuat sesuatu animasi ya. Itu mungkin mungkin sebab itu yang orang kata durasi dia tu tidak berapa panjang lah. Ya, betul. Sebab nak buat animasi ni memang orang kata makan masa yang panjang dan juga proses yang lama. Tapi kita dahsyat, dahsyat. Tanya kerana dia mampu untuk menghasilkan video animasi sebanyak selama 30 saat. Okey, 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 faham, faham. Okey. Okay, jadi yang boleh kita umumkan bagi pemenang tempat yang ketiga? Boleh, boleh, boleh dipersilakan rasanya okay, ramai yang dah tak sabar tu. Okey. Jatuh kepada Muhammad Syami. Yeay. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah kepada Muhammad Syami. Kepada adik Muhammad Syami. Di mana yang kita tahu adik Muhammad Syami ni adalah pelajar multimedia tahap 4 iaitu diploma ya Cik Mawi. Tahap 4 ya betul. Saya diploma. Belajar diploma. Untuk malam-malam. Ya, untuk melanjut, dia ni memang suka pada animasi dan juga motion graphic lah. Salah satu projek akhir dia pun dia menghasilkan animasi dan berbentuk motion graphic. Ya. Dan idea-idea ya, betul. Dia kreatif. Jadi kalau kita bagi masa untuk submit submission video ni pasti dia dapat menghasilkan dengan lebih baik kan Cik Mawi? Betul betul. Tapi inilah adat pertandingan. Kita ada orang kata deadline, kita ada peraturan. Tapi yang mana yang kita boleh terima kita terimalah kan. Dan apa yang dihasilkan tu menarik dan terbaik untuk waktu ini. Tapi ada orang kata boleh diperbaiki lagi dan diperkemaskan lagi dari segi penyampaian. Okay.
So, tempat ketiga kita dah tahu Cik Mawin. Cik, boleh kita publish dia punya video. Iaitu orang-orang boleh, boleh. Rasanya penonton-penonton. Nak tengok juga hasil. Ni. Okay? Betul. Video tempat yang ketiga. Silakan kita, silakan. Banyak agensi-agensi memilih animasi sebagai video raya. Jadi sebab PKP. Jadi kalau ikutkan dia akan menjadilah, betul tak Cik Mawi? Betul, betul, betul. Tapi adik ni dia buat seorang je, dia bukan dalam grup ah. Ya, dia. Wow, tahniah, tahniah. Wow, tahniah, tahniah. So, itu kan. Hadiah tu. Ya, sangat sangat memuaskan. Itu yang saya kata awal tu proses animasi ni sukar. Lagi-lagi kalau buat seorang. Tapi tahniahlah pada adik Syami kerana berjaya menghasilkan dan menyiapkan satu animasi yang baik. Ya, mesti dia tengah tersenyum lebar dekat rumah tu sebab dia dapat. Ya. Depan live Academy. Ya, betul, betul, betul. Tanya adik, tanya adik. Apa-apa tanya boleh adik, PM kami. Saya. main belakang kan? Tak, kita sebagai orang industri, kita boleh bagi lebih lagi tips and trick. Yeah. Kita nak mereka lebih berjaya di luar sana. Ini juga adalah okay. Satu kita tunggu. Satu, apa? Titik permulaan. Bila dia dah join. Betul? Ya. Yeah. Event yang kita buat ni, ini juga adalah satu achievement bagi dia. Betul. Betul. Terus teruskan berusaha, teruskan berlatih. Terus. Teruskan membuat animasi yang baik. Teruskan berkarya. Jom. Sama-sama saksikan video bagi pemenang tempat yang ketiga. Silakan. Cantik. Walaupun video dia tidak mempunyai suara kan, tetapi cara penggunaan animasi penyampaian dia juga dapat memberi pemahaman ilustrasi dia melihat menonton video tersebut, betul tak Cik Mawi? Betul, betul. Ilustrasi cantik, orang kata untuk mencantikkan tu memang lebih baik kita tambah voiceover lah ataupun audio. Yeah. Tapi mungkin lah kekangan masa kan. Tapi usaha yang ditunjukkan tu kita akui dan tanyalah kepada kami. Teruskan, teruskan berkarya. Teruskan menghasilkan animasi-animasi yang baik. Ya, betul. Daripada adik Syahmi. Okay, seterusnya. Dia orang pun tak tahu. Pun tak sabar ni Cik Mawi. Nak tahu. Pemenang bagi tempat betul. Yang kedua ni. Okey, Mawi silakan. Tempat ketiga kita dah tahu. Betul. Okey, dipunyai ataupun dimenangi oleh adik Syami lah dengan menghasilkan animasi pendek berkenaan raya PKPB pada tahun inilah kan. Kita ada kekangan dari segi berhari raya. Manakala tempat kedua ni pula kita memilih dia ni dari segi orang kata penceritaan dia dan juga penghasilan penyampaian yang menarik lah. Yeah. Kekemasan. Tema yang dipilih itu juga adalah orang kata amat tepat lah dengan keadaan sekarang ni. Di mana kita raya di musim PKP ni kan. Dengan orang kata raya bersyarat lah. Dan apa yang dibuatkan tu, yang bestnya untuk pemenang ni, dia adalah bentuk grup ya, Ju. Yeah. Dia grup bukan individu.
Dalam So, dunia orang tu kata only 4 orang ahli. Tak silap saya. So cabaran dia berbeza lah. Kalau buat seorang-seorang mungkin time management dia, dia sendiri. Tapi bila group ni, mungkin orang lain record pakai cara lain, orang lain buat cara lain. Tapi di pengakhiran tu, bila digabungkan tu, dijadikan satu video yang menarik tu, yang itu yang kita sangat-sangat hargai lah. Kita nampak kerjasama mereka, kita nampak orang kata passion dorang tu kat situ. So, dan buat video kerja apa, video berkumpulan ni semangat betul kerjasama tu sangat-sangat diperlukan ya, walaupun dalam betul TV ni mereka berada di rumah masing-masing dan mampu untuk membuat satu video yang tu kita salute juga tu. Sebab kita tahulah musim PKPB ni kita memang tak boleh nak orang kata berkumpul, tidak boleh bersama-sama kan. Tapi mereka ni telah buat satu perancangan yang baik, jalan cerita yang baik dan penyampaian yang baik. So rasanya nak announce ke tak nak ni? Okay, pemenang tempat kedua. So kita, dia sebab kita tak ada group, so kita ada nama wakil je. So kita akan sebut nama wakil lah. Okay, pemenang tempat kedua jatuh kepada jatuh kepada siapa ya? Okay. So saya harap penonton-penonton yang ada menonton ni adalah pemenang kita satu sama-sama ya. Okay. Tempat kedua jatuh kepada adik. Adik siapa? Okay. Adik Muhammad. Adik Muhammad Iqbal bin Imran. Tahniah. Untuk adik makluman ya, untuk makluman adik Muhammad Iqbal ni, dia ni orang kata pelajar baru. Pelajar baru, baru je mencerai kita dan sekarang ni berada di tahap 2. Tapi bila dia tunjukkan dia punya dia tunjukkan dia punya kemahiran tu, kita okay, wow, dia ada kefahaman dan minat yang mendalam dan disokong oleh kawan-kawan bersama-sama dia. So terhasillah satu video raya yang orang kata yang cantik, kemas dan penyampaian dia tepat di musim-musim PKPB ni. Betul. Tahniah kepada adik Muhammad Iqbal bin Imran dan kawan-kawan. So kita sebut nama wakil je lah. Walaupun berkumpulan, kita sebut nama leader lah. Leader betul lah. Nanti yang lain tu boleh pandai diorang lah. Okay. Rasanya tanpa buang masa, boleh kita tunjukkan video yang telah dihasilkan oleh adik Muhammad Iqbal bin Imran bersama rakan-rakannya. Boleh kita tonton kan? Hai Seruno, tengok you guys semua dapat sambut hari raya. You guys macam mana bagi raya? Okey tak? Wah, happy ke korang? Raya kali ni tak macam raya tahun lepas. Iqbal ni, janganlah cakap macam tu. Bukan Iqbal seorang je rasa macam tu tak? Satu Malaysia pun rasa benda yang sama. Betul, apa yang Ayah cakap tu Iqbal. Jangan sedih, okey?
Yang penting raya tetap raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wow. Itulah video. Hebat. Ya, betul. Sangat menarik ya. Bagi video di tempat yang semua ni, Cik Mawi. Sangat menarik. Ya, betul. Punya moral yang baiklah di musim-musim PKP ni kan. Ya, dan kebanyakannya, ya betul. Kebanyakannya penyataan yang kita terima hampir kesemuanya melebihi satu minit. Tapi kita akulah mungkin adik-adik ni teruja untuk bercerita. Untuk bercerita. Tapi macam biasalah, mereka ni orang kata adik-adik yang baru dalam bidang ni, ada banyak ruang yang boleh diperkemaskan lagi untuk dicantikkan lagi perceritaan mereka. Tapi apa-apa pun, tahniah kepada adik Muhammad Iqbal bin Imran atas hasil kerja yang sangat-sangat menarik. So saya harap nanti bila di dalam kelas nanti pun boleh tunjukkan orang kata effort yang sama macam ni lah bersama rakan-rakan. Tahniah adik Iqbal, tahniah. Teruskan berkarya. Ya betul. Dia, walaupun kita masih dalam keadaan beraya di dalam PKPB ni, raya juga tidak memutuskan kita untuk beraya bersama dengan kawan-kawan. Dunia teknologi betul. Ini semua dikanggil. Kita tidak dibenarkan ziarah-menziarah lagi. Tapi kita ya, benar-benar. Dan yang pastinya teknologi-teknologi ni yang orang kata yang mahir dia adalah anak-anak muda ni lah. Sebab mereka lahir dengan teknologi ni kan. Tahniah kita ucapkan tahniah. Tahniah sekali lagi kepada Muhammad Iqbal bin Imran. Bin Imran. Yeay. Ya, saat yang ditunggu-tunggu ni. Sangat-sangat ditunggu ni Encik Mavi. Adik. Saya nak sampaikan. Ada lagi ke? Bukan habis ya? Ada lagi kami ni. Ada lagi. Kita akan betul. Ketiga pemenang pada hari ini. Tempat ketiga kita dah tahu. Tempat kedua betul? Pun kita dah tahu. Tempat pertama betul. Yang itu Johan ni kita nak tahu ni Cik Mawi. Kalau tempat ketiga dimenangi oleh persorangan. Dan tempat kedua dimenangi oleh perkumpulan. So adakah tempat pertama ini dimenangi oleh siapa? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Adakah perseorangan ataupun perkumpulan? Ya. Betul. So, kita nak umumkan sekarang Cik Mawi. Boleh. Tapi tahun depan. Tapi rasanya sebelum sebelum kita umumkan pemenang, adalah baik untuk kita ataupun kami memberi sedikit orang kata sepatah dua kata mengenai video ni dan kenapa kita pilih dia sebagai pemenang lah. Satu tu bagi saya sangat-sangat adalah dia punya idea dia yang menarik. Betul. Lain daripada yang lain. Dalam banyak-banyak penyertaan ya, Cik Mawi. Ya, betul. Dia adalah salah seorang yang menghasilkan video lain daripada tema-tema yang sedia ada yang seperti mana yang kita lihat sebelum ni. Dikata betul. Di YouTube. Betul. Dia betul. Punya idea ni sangat berbeza. Benar. Kalau kita nak buat video raya pun kita pun tak terfikir nak buat video macam ni. Betul tak Cik Mawi? Betul. Dan dalam video dia ni memang kita akui duration dia agak panjang sedikit daripada 1 minit, tapi dalam video tu ada 2-3 cerita. Dua tiga perkara yang dipersembahkan lah. Yang mana kalau kita edit tu kita boleh jadi pendek-pendek, boleh jadi 1 minit. Ya. Jadi video-video yang saya akan sampaikan. Siapakah pemenangnya? Ya, semua tak tahu. Lagi sekali suka saya ingatkan pemakahan kita bagi kepada tiga perkara, iaitu dari segi idea, originality, dari segi dia punya orang kata technical, dan juga penyampaian ataupun persembahan. So perkara-perkara ini yang kita orang kata titik beratkan dan kita nilaikanlah
untuk semua video-video yang telah dihantar. Kita pun telah mengambil keputusan muktamad untuk betul para-para pemenang yang telah kita tetapkan bagi pemenang-pemenang ini. Betul tak Cik Nawi? Betul. Even para juri pun orang kata berpening kepala, bertikam lidah untuk menentukan siapa nak menang ni kan. Sebab kalau kita ikutkan pemakahan tu dia lebih kurang saja kan. Itulah dia. Tapi tak apa, orang kata ini adalah percubaan kita yang pertama dan ini adalah orang kata ialah pertama kali kan. Mungkin ada banyak lagi ruang-ruang untuk kita perbaiki lagi di masa-masa akan datang. Okay. So kita nak umumkan ke? Apa tu Cik Mawi? Betul. Selamat banyak dia berkian kan dari tadi. Aduh. Tak lupa melewatkan masa lagi. Okay? Boleh. Boleh kita apa? Pemenang yang pertama. Saya suka dari segi lakonan dah. Lakonan ni mantap. Betul. Idea yang baik. Pemenang bagi tempat pertama, nama dia. Lupa kita nak puji diri dia. Nama dia. Siapa nama dia? Okey, nama dia. Okey. Tempat pertama jatuh kepada adik Zulkarnain. Ya, yeah. Tahniah. Okey, tahniah kepada adik Zulkarnain. Okey, yang telah menghasilkan video yang sangat kreatif. Okey, sangat kreatif. Lakonan yang mantap. Betul. Orang kata mungkin ini idea yang timbul bila dia bersorangan, bukanlah bersorangan, maksudnya kawan tak ada, berjauhan. So dia nak menghasilkan satu video. So dalam masa yang sama tu dia terpaksa memainkan pelbagai watak. Betul. Dialah cameraman, dialah pelakon. Betul. Dialah yang menciptakan idea dari segi pre, semua dia. Pro dan post, semuanya dia. Bagus. Betul. Dia ada tarik ni. Watak bukan ada satu, watak ada banyak. Ada 2-3 watak dimainkan oleh dia sendiri. Betul. So sebab itulah kita memilih kata usaha dan effort yang ditunjukkan tu dan idea yang mantap tu, kita telah memilih dia sebagai pemenang. Mungkin boleh kita kongsikan ataupun paparkan video adik tarik? Boleh. Untuk dipertontonkan. Jom. Assalamualaikum. Saya dah time ni nak beraya. Tak boleh. Kau apa sekarang? Dah berapa anak dah? Adalah dua orang. Okey lah tu kan. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Thank you.
Nak asal lagi? Tahniah sekali lagi. Adik Muhammad Tarik. Adik Tarik. Ya. Zulkarnain. Ya. Okey. Itulah antara pemenang-pemenang yang telah kita pilih. Tapi tidak bermakna video-video lain tu tidak hebat. Kita ada menerima pelbagai video-video yang sangat hebat. Orang kata mungkin ada sedikit-sedikit kekangan regulasi yang kita terpaksa orang kata ketepikanlah. Tapi walau bagaimanapun, tahniah kepada pemenang dan juga tahniah kepada mereka yang telah menyertai. Okey, usaha-usaha anda, ya, pertandingan ini, usaha anda amat kami hargai dan memang kami akuilah anda semua sebenarnya kreatif. Mungkin orang kata betul. Video yang berdurasi sehingga 5 minit. 5 minit ada. Ya. Nampak sangat. Betul. Adik-adik kita ni sangat ingin teruja dan menghasilkan karya yang lebih sampai. Betul. Betul. Mereka ni orang muda punya idea. So dia nak bercerita dengan kita kan. Itulah kepada peserta-peserta penonton-penonton di luar sana. Okey, orang kata apa yang dilakukan tu memang terbaik dan teruskan. Dan kalau nak dapatkan ilmu yang lebih baik dalam bidang video production, boleh bersama dengan saya di SG Academy, tak ada hal. Yeah. Saya beri semua ilmu yang saya ada. InsyaAllah. Okey. Dan ajar adik-adik untuk menghasilkan video yang lebih menarik lagi kan, Jemawi? Jadinya, pemenang tempat ketiga kita dah beritahu. Dan juga Johan pun kita dah beritahu. Jadinya, bagaimana kita nak bagaimana kita nak tahu untuk kita kita akan contact bagi peserta-peserta yang telah menyertai pertandingan ini, khususnya kepada pemenang-pemenang, dan juga kita akan contact by personal lah ya, untuk menyampaikan hadiah tersebut. Kepada peserta-peserta semua, nanti kita akan pihak urus setia akan menghubungi anda. Lagi-lagi yang pemenang-pemenang lah untuk orang kata urusan-urusan yang lebih lanjut. Okey, tahniah sekali lagi kepada semua. Tahniah sekali lagi kepada peserta. Okey, bercerita tentang orang kata penyertaan ni, Ju. Ada yang ada yang kita sebenarnya kita suka kan, yang kita minat sangat. Kalau ikut kan, dia dah boleh menang dah. Tetapi sayangnya Cik Mawi, dia ada apa? Tapi betul. Idea menarik lah daripada adik ni. Cuma orang kata dari segi regulation tu kita terpaksa ketepikan dia. Tapi penyampaian yang baik, cuma dari segi orang kata kita tak nak ada isu-isu copyright. Penyampaian yang hebat, macam saya kata tadi lah, kita ada kategori, semua kategori. Kita ada yang buat dalam bentuk video musik, ada bentuk karaoke, ada yang bentuk dalam berkumpulan, satu kelas, ada yang satu family, pelbagai. Sangat supporting ya? Sangat supporting. Kita suka semua. Kita suka ke semua ni. Tapi menarik. Betul. Tapi yelah, ada memang sangat supporting. Betul. Untuk kira pemarkahan dari segi kreativiti, dari segi technical issue, dari segi copyright. Betul. Movie ataupun sound ya. Jadinya betul. Ada adik-adik di luar sana yang tidak memenangi dalam pertandingan ini, jangan putus asa. Mungkin betul. Tahun ini tiada rezeki adik, mungkin tahun depan ada rezeki untuk adik-adik di luar sana yang menyertai pertandingan ini. Boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi.
Mana tahu nanti SG Academy nak buat pertandingan video merdeka pula. Oh, dekat ni? Ya. Mana tahu kalau apa apa video merdeka ni dia punya hadiah lagi menarik. Betul tu. Okay. Betul. Kita tak tahu. Tapi apa-apa pun kepada penonton adik-adik di luar sana, kalau you kalau anda minat dengan bidang kreativiti ni, teruskan. Teruskan, yeah, cari ilmu. Boleh belajar di mana-mana. Boleh belajar dengan kita ataupun di mana-mana saja. Tiada masalah. Untuk menghasilkan idea-idea yang menarik dan cerita-cerita yang menarik. Betul. Jangan berhenti di setakat ini. Teruskan orang kata berkarya, teruskan mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Okey, insya-Allah adik-adik akan menjadi lebih baik daripada kami-kami yang ada nanti. Insya-Allah. Ini juga bukan tip kan, di mana bila adik membuat satu video dan bila video itu gagal ataupun kalah di dalam pertandingan, ini bukan adalah titik terakhir adik untuk memberhentikan semangat dan kreativiti adik. Adik juga boleh mengambil ini sebagai pengalaman. Dan juga mungkin menambah baikkan lagi video dan juga mengasah lagi bakat untuk menjadi kreatif di masa akan datang. Cuma bagi saya personally sebenarnya tiada, orang kata tiada yang kalah. Tiada yang kalah. Cuma pemenang tu kita ada 3 tempat je. Kalau kita ada 10, kita bagi pada orang kata lagi ramai lagi pemenang. Kalau ada 20 hadiah, kita bagi pada 20. 50 hadiah, kita bagi 50. Sebab semua video tu orang kata ada kelebihan masing-masing di tempat masing-masing lah. Cuma kita ada pertandingan, Miss Ju kata kita terpaksa akur dengan penjurian dan kita pun mengikut orang kata pemakanan yang telah dibagi. Itulah dia. Jadi jangan putus asa, okay, teruskan semangat dan kreativiti adik-adik untuk membuat video lebih baik. Jadinya, betul. Jadi kita telah mungkin ke penghujung. Betul. Sepatah dua kata, Miss Ju, Patah dua kata. Bagi saya, okey. Tahniah kepada pelajar-pelajar ataupun lain daripada pelajar SG Academy yang turut menyertai pertandingan yang telah dianjurkan oleh SG Academy. Tahniah, terima kasih banyak-banyak kerana anda ada peluang untuk menyertai pertandingan ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin jika ada tersalah cakap ataupun sebagainya ya. Okey. Juga saya ingin memberi pantun, Pak Gerat. Boleh tak, Cik Hawi? Boleh. Silakan. Oh, dia pun lah nak bagi pantun ni. Okey. Ini adalah pantun saya kepada para viewers live di SD Academy. Okey. Tangan dihulur, maaf dipohon. Tanda ikhlas mensucikan diri. Salah dan silap harap diampun. Semoga berbahagia di Aidilfitri. Gitu. Pandai Miss Ju berpantun. Betul. Walaupun di dalam PKPB masih di dalam cawat lagi. Tak terlambat lagi untuk saya memberi pantun. Okey. Untuk daripada saya, bagi saya pula sama je, lebih kurang juga. Terima kasih kepada penyertaan-penyertaan di luar sana. Tak kisahlah daripada pelajar ke ataupun daripada orang kata penyertaan awam ke. Okey, tahniah. Dan kami ucapkan, kami juga sangat menghargai penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Rasanya ialah untuk mereka-mereka yang minat dalam bidang-bidang kreatif multimedia ni, teruskan, macam saya kata awal-awal lagi, teruskan berkarya, terus mencari ilmu. Sedangkan kita di SG Academy juga kita ada menyediakan platform pembelajaran online di Digital Tibet Asia secara percuma. Boleh bersama-sama kita, okay, boleh bersama-sama dengan saya untuk kita memantapkan lagi orang kata kemahiran-kemahiran kita berkenaan dengan teknologi dan juga bidang kreativiti.
Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jika kami ada tersalah bahasa, tersalah kata, okey, apa-apa pun kita mohon ampun dan maaf kepada penonton-penonton kita di luar sana. Okey. Lagi satu Cik Mawi. Saya lupa. Apa dia? Lagi satu ni. Apa dia? Penutup. Last ha. Ni. Tapi penonton nak bagi tahu. Penutup. Okey. Kita juga ada memilih satu okay. video yang menarik. Tetapi video ini kelihatan dari segi teknikal dia, dia mempunyai isu copyright. Dan video ini publish lah. Publish dalam masa. Tayangkan lah. kita akan tayangkan lah hari ni. Kita akan tayangkan di akhir bulan kita. Dan sebagai penutup. Kerana apa video ini tidak dipilih sebagai pemenang adalah kerana video ini mempunyai copyright. Copyright dari segi audio. Betul Cik Mawi? Betul. Ini juga kan? Memanglah sebab benda ni agak untuk pembelajaran memang kita akui lah, tapi dari segi lah kita production, benda ni kita nak publish, nak tunjuk di all pada orang luar. So dia agak tidak sesuai lah kan, sebab dia menggunakan hak cipta orang lain. So kita sebagai orang kata orang kreatif ni, kita kena sokong orang kreatif sendiri. Janganlah kita okay, membuat benda yang salah lah. Dia ada masalah. Tapi idea adik tu dan kawan-kawan dia, memang kita orang kata kita akui memang bagus. Memang boleh dibawa, boleh bawa ke hadapan. Boleh dimajukan jauh. Lagi. Dan kita lihat video ni, hubungan kekeluargaan tu kita boleh nampak sangat bahagia. Betul. Faham. So orang kata ini adalah video yang untuk mengakhiri kita punya inilah. Boleh sila. Jadinya video ni adalah video untuk penutup bagi sesi live kita pada hari ini Cik Mawi. Jadinya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta-peserta yang menyertai pertandingan video Hari Raya kita pada tahun ini. Jadinya terima kasih. Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye. Hingga berjumpa lagi. Bye. Selamat Hari Raya. Salam saudara, selamat Hari Raya. Takbir bergema, Syawal sudah pun tiba. Miskin dan kaya, semua sama sahaja. Alhamdulillah, syukur pada Yang Esa. Syawal seindah Ramadan.
birthday. Bye. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan dan cikgu-cikgu sekalian. Maaf lahir dan batin. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.